Selamat datang di Black Penny Villa Bar and Restaurant. Oke, itu dia. Ya, jadi channel hotel dan resto hari ini sedang ada di Ubud, tepatnya di Black Penny Villa. Oke, kita langsung masuk ke villanya, ke roomnya. Jadi ini tampilannya. Sana ada TV-nya di sana, cuma TV sana tidak bisa diaktifkan karena cuma bisa dari VCD aja. Jadi untuk TV kabel segala macam tidak ada, ya. Terus di sini ada sofa, ya. Sofanya seperti ini, cuma lurus segini. Kalau dipakai tidur sini bisa juga. Terus ada satu kursi di sini, ya. Welcome drink-nya di sana. Terus bedroom-nya di sana, ya, king size seperti biasa. Di sana juga ada sofanya. Terus kelihatan di sana ada bedroom-nya. Sebentar kita lihat, di sana ada meja kerjanya kalau mau. Dan toiletnya ada di sebelah sini. Menuju akses ke toilet, ya. Ini kalau kamu bisa lihat di sini ada refrigerator-nya, Di sini ada kondimennya, ya. Di sini ada minumnya, cangkir, gelas segala macam. Terus sini kita lihat ada apa? Ini kosong. Ini kosong. Oke. Ini tempat baju kotor kayaknya. Terus ini untuk wastafelnya. Ya, cuma ada satu aja wastafelnya. Ini dikasih mirror gede banget. Ya, terus di sini ke lemarinya. Ya. Oke, terus ke sini. Untuk baru baju di sini gantungan, di sana ada safety deposit box. Oke, di sini untuk klosetnya, ya. Dan ini adalah untuk area bathtubnya. Ini bathtubnya ada di sini, showernya ada di sini, ya. Dan aksesnya ini pun langsung tembus ke pool. Di sini ada juga pintu bisa menuju ke bedroom, ya. Jadi kalau enggak bisa langsung akses ke sini, langsung ke poolnya, private poolnya, ya. Dan ini adalah view-nya kalau sedang berada di pool. Kalau kawan-kawan lihat, ya, view seperti ini, ya. Kawan-kawan yang biasa tinggal di kota mungkin enak banget, ya, untuk ya sekedar di escape, ya, untuk istilahnya untuk menenangkan diri, ya. Ini di luar ini ada dua kursi santai seperti ini, pool chair, ya. Dan di sini juga ada sofa, ya, sofa L. Oke, itu saja mungkin, ya, yang bisa dilihat dari Black Penny, ya. Nanti kawan-kawan kalau kesini untuk kawan-kawan yang memang sedang mau ke Black Penny, ya. Ini jumlah villanya nggak banyak, cuma ada 10 room aja, ya. 10 room, ya. Kebetulan saat saya masuk ini harganya 600.000, ya. Ini harga, tentunya harga corona. Kalau nggak nih, kalau nggak salah harga sekitar 2-3 juta, ya. 600.000 tadi itu tanpa breakfast, ya. Ya kenapa? Ya karena di daerah Ubud sini corona banyak banget, kan, tempat yang bisa didatangkan untuk wisata. Ya, saya rasa demikian saja dulu, ya, video dari Black Penny Villa. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Hotel Resto. Saya Nara. Bye-bye.